Nah, you gotta go like this, this, and like this. Baby, you a hot stopper. Walk up in my city, yeah, I feel like Big Papa. I feel like Big Papa. Hai guys, ketemu lagi dengan AA Irfan Channel. Kali ini saya sedang berada di Jalan Raya Puncak, Gadog, Cisarua, Bogor. Di tempat ini ada sebuah tempat wisata yang lengkap dengan taman dan arena bermainnya. Namanya adalah Merlimba Garden. Untuk tiket masuk ke Merlimba Garden dikenakan biaya sebesar Rp20.000. Merlimba Garden beralamat di Jalan Raya Puncak Gadog, kilometer 87, Tugu Utara, Cisarua, Bogor. Untuk jam operasional Merlimba Garden buka setiap hari ya guys. Dari hari Senin sampai dengan Jumat buka mulai pukul 9 pagi sampai pukul 8 malam. Sedangkan untuk Sabtu dan juga Minggu buka mulai pukul 9 pagi sampai pukul 9 malam. Pesona taman yang berada di daerah puncak ini menarik banyak pengunjung dari berbagai daerah. Tempatnya nyaman dengan beragam wahana permainan untuk pengunjung anak-anak hingga orang dewasa. Jadi sangat cocok sebagai destinasi liburan bersama keluarga tercinta. Merlimba Garden menawarkan suasana yang lebih tenang dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Ada banyak spot foto menarik, wahana permainan, dan berbagai fasilitas penunjang yang akan memberikan pengalaman liburan yang tak terlupakan. Merlimba Garden memiliki wisata taman dan rekreasi yang menawarkan keindahan taman-taman bunga di dalamnya. Pengunjung akan disambut dengan pemandangan hutan pinus yang hijau dan asri. Memasuki area taman, pengunjung akan melihat berbagai bunga yang menghiasi taman dengan penataan yang begitu apik. Penataan tempat wisata Merlimba Garden ini memang sangat bagus. Pengunjung benar-benar disuguhkan dengan taman di kanan kiri dan pemandangan asri lainnya. Keindahan tempat wisata yang mengusung konsep natural garden ini menawarkan banyak spot foto yang bagus dan menarik. Salah satu daya tarik Merlimba Garden adalah Kampung Merlimba yang merupakan acara khusus akhir pekan. Pada akhir pekan, pengunjung akan disuguhkan dengan suasana yang berbeda dan cukup unik dengan hadirnya makanan-makanan khas puncak seperti ketan bakar, jagung bakar, pisang goreng, gemblong, ubi celembu, dan masih banyak lainnya lagi. Bagi kalian yang memiliki hobi memanah, di sini disediakan juga tempat untuk berlatih panah. Ini merupakan area musolahnya. Untuk area musolahnya terlihat begitu rapi, bersih, dan tertata rapi.
Di Melrimba Garden terdapat beberapa jembatan. Di sini kalian bisa berfoto-foto dengan suasana yang sangat sejuk dan memanjakan mata. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari AA Irfan Channel. Sampai ketemu pada video berikutnya.